Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Abu Bakar Al-Habsyi menyebut partainya membuka pintu koalisi bagi parpol lain yang ingin bergabung mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Usai deklarasi pasangan Anies Sohibul Iman, partai dalam koalisi perubahan di Pilpres seperti PKB dan Partai Nasdem telah berkomunikasi dengan PKS. Dengan PDI Perjuangan, PKS siap menerima dialog dan menyebut tidak akan membatasi pembicaraan dengan partai lain. Soal peluang pasangan Anies berubah, ia menyebut hal itu mungkin saja terjadi. Namun PKS sudah menegaskan pasangan Anies Sohibul Iman akan diusung. Namanya partai ya, dan semua saling membutuhkan, saling silaturahmi, saling berkepentingan, dan bagian daripada silaturahmi dan saling berinteraksi itu hal yang sangat lumrah. Nggak mungkin kita dengan partai yang sudah bergerak membawa Anies tidak didialogkan. Sangat mungkin. Kita kan lebih senang kalau semakin banyak yang mendukung lebih bagus. Iya toh, tidak ada istilah kita batasi dalam dukungan. Memutuskan mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon gubernur dan Bapak Muhammad Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur. Setelah tarik ulur, akhirnya Partai Keadilan Sejahtera resmi kembali mengusung pasangan Anies Baswedan Sohibul Iman di Pilkada Jakarta. Presiden PKS Ahmad Syaiku menyebut dukungan kepada Anies diputuskan dengan mendengar usulan dari DPW Jakarta dan juga berbagai masukan dari tokoh ulama dan tokoh lintas agama. Syaiku mengakui ada sinyal positif usai berkomunikasi dengan Partai Nasdem membahas peluang koalisi di Pilkada Jakarta. Sudah memutuskan bahwa Muhammad Sohibul Iman ini diputuskan sebagai calon wakil gubernur DKI untuk mendampingi Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai gubernur calon gubernur DKI. Saya kira PKS tadi nggak bisa sendirian karena masih kurang. Oleh karena itu kami juga sudah berkomunikasi dengan koalisi kami kemarin, dengan Nasdem kita sudah berkomunikasi. Alhamdulillah. Sambutan Pak Surya Paloh juga memberikan sinyal positif. Meski tak hadir saat deklarasi dukungan, dalam akun Instagramnya, Anies mengapresiasi dukungan yang kembali diberikan PKS kepada dirinya. Dan rasa terima kasih dan apresiasi atas sikap PKS hari ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden. Insya Allah sekembalinya ke tanah air, kami akan segera berkomunikasi dengan pimpinan PKS untuk membahas langkah-langkah lebih jauh untuk tindak lanjut ke depan. Begitu juga dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain. Kita sudah berjuang bersama-sama di Jakarta maupun di tingkat nasional bersama PKS. Insya Allah kita berjuang bersama-sama ke depan. Alhamdulillah sesudah PKB dan PKS, insya Allah akan ada partai-partai lain yang mau berjuang bersama untuk mengembalikan Jakarta menjadi kota yang maju kotanya, bahagia warganya. Lain dengan PKS yang sudah memutuskan mengusung Anies, PDI Perjuangan justru tetap ingin memajukan kadernya, baik sebagai cagup ataupun cawagup di Pilkada Jakarta. Tentunya dengan berkoalisi bersama partai politik lain. Ya saya, sekali lagi dengan segala kerendahan hati, tidak ada satu partai pun yang bisa mencalonkan sendiri, termasuk PDI Perjuangan, termasuk PKS. Nah tinggal bagaimana memenuhi minimum 22 kursi kalau saya tidak salah ya, kalau PDI Perjuangan 15 perlu 7 kursi lagi, tetapi bagi kami kan konsisten bahwa kami menginginkan kader kami maju, kader kami untuk dimajukan siapapun, apakah nanti menjadi calon gubernur ataukah menjadi calon wakil gubernur tidak masalah, itu Ibu Ketua Umum nanti yang akan memutuskan. Nah tentunya kita harus bekerja sama, tadi saya sudah ingatkan, nah nanti dengan partai mana, inilah yang sekarang sebentar lagi kami akan komunikasikan dalam tingkat DPP, karena yang berhak mengkomunikasikan itu ke partai lain maupun kepada calonnya adalah DPP. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia menilai diusungnya Anies Baswedan menunjukkan ada hasil positif dari pertemuan antara Presiden PKS dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Jadi sepertinya memang ada pertemuan yang positif terutama antara Pak Syaiku dengan Surya Paloh. Tetapi lagi-lagi
dalam konteks elektoral, Friska, itu bukan sekedar memastikan Mas Anies dan Sohibul Iman mendapatkan tiket, tetapi juga harus menghitung secara matang apakah duet ini itu paket yang lengkap untuk memenangkan pilkada atau tidak. Okay. Ini winning template ataukah tidak? Sesuai aturan, PKS masih butuh 4 kursi lagi untuk memenuhi 22 kursi sebagai syarat mengusung Cagub-Cawagub. Lalu pertanyaan selanjutnya, usai PKB dan juga PKS yang telah mengusung Anies, benarkah Partai Nasdem bakal menyusul? Tim Liputan, Kompas TV.